Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Trisula Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe tampaknya akan menebar ancaman ke gawang Manchester City di Liga Champions. Pasalnya, ketiga pemain Les Parisiens itu tampak kembali akur saat latihan terbaru bersama PSG. Setelah di laga sebelumnya, Neymar dan Mbappe terlibat perselisihan di atas lapangan, kini kedua pemain tersebut sudah kembali baikan. Terlihat di latihan yang digelar PSG, Messi, Neymar, dan Mbappe kembali tampak akrab. Di beberapa momen latihan, trio PSG itu pun tampak melakukan kerjasama apik. Dalam game rondo atau kucing-kucingan yang dilakukan Les Parisiens itu, ketiganya tampak sangat kompak melakukan aksi tipuan-tipuan. Menarik nih ya, kita tunggu aksi ketiganya di Liga Champions. Apalagi lawannya Manchester City. Wah, kira-kira apakah trio anyar PSG tersebut bakalan membuat kejutan? Well, kita tunggu aja ya. Kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay tune di sini ya, bye-bye.